angin puting beliung, 67 tiang listrik di desa Bareng Kerajang, Sidoarjo, Jawa Timur roboh. Banjir masih menggenangi kampung Duri, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga kesulitan air bersih. Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang masih terendam banjir. Pencarian tiga korban longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilanjutkan hari ini. Iran menunjuk Jenderal Ismail Ghani sebagai kepala pasukan Korps Quds Garda Revolusi menggantikan Jenderal Qasem Soleimani. Halo, selamat pagi saudara. Hari ini 6 Januari 2020, Kompas Pagi hadir dengan sejumlah informasi terkini. Tentunya selain juga informasi politik, peristiwa terbaru, mancanegara, dan informasi olahraga. Kami ini hari ini juga menu informasi terkait banjir yang terjadi di Jabodetabek masih akan kami informasikan di Kompas Pagi. Tentunya. Banjir dan juga longsor masih mendominasi informasi kami di hari ini. Selengkapnya di Kompas Pagi bersama saya, Woro Windrati. Dan saya, Yan Rahman, di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, air setinggi sekitar 1 meter masih menggenangi kampung Duri, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga yang mengungsi mengaku kesulitan air bersih. Sejak peristiwa banjir 1 Januari, air di kampung Duri, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat belum juga surut. Banjir ini menggenangi sekitar 10 rukun warga dan suasana cukup prihatin terlihat di RT 10. Warga membuat tenda untuk mengungsi dan dihuni sekitar 26 keluarga.